Saat orang sedang bekerja, saya ngopi. Saat orang dapat duit, saya ngopi. Saat orang-orang kehabisan duit. Hey guys, crazy people in the world. Jumpa lagi di channel kesayangan kita guys, Ayo Dulin. Video kali ini, saya akan membagikan tips cara menolak semua tawaran pekerjaan yang datang guys ya. Kehidupan ini harus dinikmati dengan cara santui alias ngopi guys. Beberapa menit ke depan kalian akan melihat saya menolak semua tawaran pekerjaan yang datang ke saya guys. Karena bagi saya bekerja itu tidak penting, yang penting adalah menikmati hidup. Oke, kita simak videonya guys. Sampai kerja apa mas? Enggak kerja. Belum ambilin betul bakso mas. Waduh, sepurani guys. Aku lagi proses memutihkan kulit. Panas-panas keliling nyurung rombong kok kulitku ireng. Kenapa? Ono ndo omah iki lontang lantung. Nganggur. Nek aku nang bangunan. Patu sepurane lek mat. Lek ndek bangunan. Engko tanganku iki kok putih-putih. Gak iso koyo artis Korea aku kok sepurane yo. Sebenarnya terlalu bener apa di kene? Ngopa, ngopi gak kerja lah sama gak kerja mbak, malah aku ya nge-grab lumayan bayarannya aku kepengen jadi menteri mau nge-grab panas-panas pengen jadi menteri, gak kerja. Saat orang sedang bekerja, saya ngopi. Saat orang dapat duit, saya ngopi. Saat orang-orang kehabisan duit, duit saya masih ada. Dan begitulah guys tipsnya. Ingat ya ini ya, jika kalian mengeluh karena gaji kalian terlalu kecil dan pekerjaan kalian terasa berat, di luar sana masih banyak pengangguran-pengangguran yang berpenghasilan lebih besar daripada kalian. Keep crazy, always ngopi.